Shalom kekasih Tuhan. Sebentar lagi kita merayakan Natal bersama-sama. Dan ayat yang menjadi tema utama dari perayaan Natal kita terambil dari Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Alkitab mengatakan hal ini, yang menyatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Perkataan Allah, sabda Allah, itu menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus yang lahir di antara kita. Dia lahir bukan untuk orang-orang berada, kaum berada, tapi untuk semua kalangan, untuk semua orang. Buktinya, dia lahir di tempat yang sederhana. Di kalangan orang-orang sederhana, itu membuktikan bahwa dia hadir di bumi ini untuk semua orang. Dan saya percaya, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita semua menikmati keselamatan baik di bumi maupun di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, ajak saudara-saudara untuk merayakan Natal di minggu depan. Dan saya percaya, kita semua akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.